Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wattaqullah wa yu'allimukumullah usalli wa sallimu 'ala Muhammadin rasulil karim sayyidil alam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Masanipun para kiai, para sesepuh, binisepuh, bapak kepala desa, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, para wali santri, wali peserta didik, para asatid, asatidah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh paringan panjang umur sedaya, panjang umur ingkang barokah, putra putri wayah-wayah kita mugi-mugi tentu saking Allah lari-lari ingkang sae, ingkang sae agamine, sae dunyane, sae akhirate. Sepindah nyuwun sewu operator pun sae butuh sak diwawahi ya. Sak sak dudu boleh meh pun sae. Terus napa niku Syaikhul Qadir Al-Jailani niku nek lahir pertama, pas lahir pertama niku wayah Ramadan tasih wayah nusu. Syaikhul Qadir niku Ramadan tasih wayah nusu. Bayi niku Syaikhul Qadir Jailani nek wayah dalu nusu ibune. Tapi nek pun rampung wayah sahur, wayahe poso pun fajar, siang injing boten pun nusu. Mungkin wayahe buka nembe pun nusu. Tasih bayi wis poso Ramadan. Riten Syaikhul Qadir Jailani disusoni mati ini betul-betul pas Ramadan. Mungkin maghrib wayahe buka disusoni mati nembe mure. Berarti Syaikhul Qadir wiwit alit sampun dingertos apa poso Ramadan kanthi naluri ingkang bersih. Kanthi napa? Naluri ingkang napa? Bersih. Nomor kali Syaikhul Qadir Jailani ini sepanjang yuswani boten nate dikecoki laler. Laler niku boten nate dikecoki. Benten nek sampeyan kula lagi mangan gendulyo menapa? Gendulyo napa boleh? Mertos gelami jenengan.
Gilani itu kan betul. Gilani itu sing ireng wonten cicalane nggih ta sih? Niku mesti larane kata betul. Syekh Abdul Qadir Jailani seumur-umur boten nate diinsoi napa? Sebabe napa? Ngendikanipun sebabe rezeki lahir batinnya, rezeki mersi, hati mersi, labi mersi, akhlak mersi, pikiran mersi. Ya Allah, gak tahu dicari apa. Saya Abdul Qadir. Nomor tiga. Saya Abdul Qadir Jailani niki piyantun ingkang mulang syariat guru madrasah. Entah sih, saya Abdul Qadir ini guru apa? Madrasah. Mucal di madrasah. Setiap dinten mucal tafsir, mucal fikih, mucal tasawuf, mucal qiraat, mucal nahwu, mucal shorof, mucal balaghah, satu kotir jenar ngemen-ngemenon dari guru madrasah, padahal itu ulama agri waliah. Wali ada yo ulama, yo wali isek teman-teman no kompeni nopo madrasah. Siji dino ono wong ning jero kuburan tembudi jero kuburan cirit-cirit berarti panjite disiksa. Penjuluk kuburan itu jilid-jilid. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat ono wong ning jero kuburan jilid-jilid disiksa. Syekh Abdul Qadir lewat namun aturnya tinggal Allah. Ya Allah, tiang sing penjuluk kuburan iki jilid-jilid nanti lewat sliver-sliver di madrasah kula. Bener Pak. Ini omi. Ya Allah, tiang sing tindiru kuburan iki sing disiksa niku riyine nanti sliver-sliver di ngarepe madrasah kula. Bener Pak. Kok sliver-sliver? Lagi kuning moniku langsung buatin jerit-jerit ketulungan. Soalnya saya Abdul Qadir matur wong niki sak elek-elek itu seneng kali madrasah kula. Sebab sliwar-sliwar cuma orang sekolah madrasah kok sliwar-sliwar tau. Ya Allah, ini tidak waktu apa nanti be dan muslim terakhir Pak Wonten, wong iki sliver-sliver ning ngarepe lawang madrasah. Lho kok. Ngoten iki tumpus langsung jerit-jerite ilang. Lagi ngono. Mula pas banget yo maradipan yo madrasah. Lho manake kok dicek madrasah lah untuk rawuh. Mana tu biasanya orang mencintai tidak diin. Ini umum ini. Kalau saya berkontrol lagi, wong wali senang madrasah. Imam Ghazali.
wis nyarang kita kuatah ya uluriki albi bidayatul hidayah karangan itu Imam bisa Jawahirul Quran karangan Imam Husain Mustasfa bi usulil fikri karangan Imam Husain Masya Allah Al-Mumkin Minab Dhanal Kimia Usaada Syirul Adami Mi'rajul Salikin Mi'rajul Arifin karangane sapa Imam Husain sepuh-sepuh waya wis tuwa Imam Husain kondur ing desa mulang lari-lari alit dadi ulama ageng sing ageng niku pun boten ditandingi kalih ulama zaman Imam Husain wali ageng ulama ageng sayang sangat Imam Ghazali itu betul ketemu si Abdul Qadir padahal sezaman kakek Siti jadi Imam Ghazali metu kobar dan si Abdul Qadir dugi niku rahasia Allah kalau ini ini niku bujur nangis wong agen loro dan Imam Ghazali kepetuk si Abdul Qadir jalan podo wong gede tapi diceritakan Imam Ghazali tinggal di Baghdad si Abdul Qadir pergi ke Baghdad jadi Imam Ghazali miyos boyong di Baghdad si Abdul Qadir pergi datang kota Baghdad persis tahu berarti janjiannya menangi betul janjiannya menangi betul menangi dan itu Imam Ghazali akhirnya kundur datang dusun ing desa mulang lari-lari kalih khataman Bukhari Muslim akhir hayatnya Imam Ghazali berarti ulama biyen ngempeno ulang bocah cilik di jajale cilik sebagai ulama ageng sak Imam Ghazali Imam Ghazali kula bau kula remen ningali lari-lari putra putri dipun katami mugi-mugi barokah lari-lari dipun sedaya cek kula podo bener-bener aja didungak melek ya anak ini kasih bener kaya apa dungak rapi Yusuf Kapi kencok muka-muka tidak di Nabi Kapi ya kebiar-biar misalnya cok ya sekolah madrasah yang sering sebut cok muka-muka dari Nabi badan di Nabi jadi malaikat ya itu yang berlebih lebihan ya semoga itu gak tau saya lupa-lupa dan di wong soleh sama terus kalau ini lah ini sing penting aja sampe duma melek mantu rodok ngekok lagi aja di duma melek anak ngekok lagi aja di duma melek pokoknya duma mati tapi paham ya? Sebab ini nombor meter itu ada rahasia di hari ini Gusti Allah itu nek perkara saya itu dinisbatno dateng Allah ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik jadi anak-anak ma asobaka min hasanatin fa min Allah ini saya-saya di nisbatan kristian mula ini ucapi anaknya sih ngerti-ngerti dulu kaya apa mau coba udang erek udang api kulon itu tak batu kamu anak kulon ketun terus langsung lo dungan api dan sebenarnya tiang sepocok kamu ini tapi langsung lo dungan api terus dungan soleh baru ke akhir jodoh ke akhir
Ojo terus ngene. Sebocok sekarang dan diwong jarak ke diwong ya juga kudu di kudu sekarang kumpul ojo waktu itu masih aku sebab Gusti Allah itu sandaran kesayangan ma asobaka min hasanatin paling mencapai sesuatu nomor loro putra putri ini dipun tarbiyah dipun didik kanthi pertama ghurzul akidah menanamkan akidah ngertekno iman sih ojo sampe ngerti bab kuburan percaya kiamat apa jadi wong ngerti baku juga ngerti malaikat kudu di ngertekan baku masih gursul akidah nancepno akidah bagi bab tauhid percaya Quran percaya kanji nabi percaya kodok lah kodar, percaya takdir Allah, percaya kiamat, percaya akhirat, percaya ananis barbo, percaya ananis rokok, ini pokok-pokok sangat, percaya ananis malaikat, percaya ananis jin, ini pokok, sebab itu kaitan iman, yuk nombor tidak percaya, Masya Allah, jadi ngerti nyariah, Jerman dari barang sampai kalah Jerman ini Jerman ini harus balik dan Jerman ini tidak cerita untuk Jerman dari akidah Jerman ini ingin masrum Jerman barat, Jerman timur, timur kat kali tembok Berlin, jidaru Berlin, tembok Berlin. Dan Jerman itu dia nasron. Lo akhir-akhir ini malah buat gagah agama. Moh nasroni, moh Yahudi, moh Islam, moh Tuhan. Gak percaya tuh. Akhirnya Jerman itu jauh urin dan bebas koyok kewan mulau ini olahraga gagalan mencatat larangan LGBT itu yang paling ngotot itu Jerman jauh bebas koyok pedus bebas koyok cempe udon bebas kaya kucing hidup lah urip olahraga ini negara Islam gak kena udah Jerman ngebelen jalo udah Gusti Allah ya Allah Jerman terpuruk ekonomi ini Islam karu-karuan akhlak ini orang karu-karuan dukuk berbalan ini kok melok kan? Melok ini wongnya gak duit akidah Jerman boleh ada akidah leh wongnya orang duit akidah iman ya Allah Gusti ya Allah Bile mergawe golek iwak ning sego. Golek iwak ning ngendi? Kadang-kadang njaluk suwo kiai. Kadang-kadang golek suwo ning konten. Kadang-kadang golek suwo ning dukun.
kadang-kadang boleh sebut semula Islam. Wonten yang nelayan pokoknya sak kecekle boleh tunggu Islam mulai Islam boleh kan. Jadi mulai kalah akidai mulai iki krono biji ini orang ditanduli akidai. Pulau gede ini mergawe ini boten jelas iman boten jelas apa iman enggak, tak menurut. Setelah 4 tahun dibendung, 1954 hingga 1957. Kemudian pada tanggal 9 Juni 1957 Masehi, atau Zulkaadah 1376 Hijriah, Kiai Sahal melanjutkan belajarnya di Sarang, Rembang, juga selama 4 tahun, dari tahun 1957 sampai tahun 1960. Kiai Sahal banyak mempelajari ilmu fikih dan usul fikih di bawah bimbingan Kiai Haji Zubair Dahlan, dan bahkan juga menjadi guru bagi santri-santri di pesantren tersebut, untuk disiplin ilmu yang sama yaitu, usul fikih atas perintah gurunya, Kiai Zubair. Guru Kiai Sahal yang satu ini, selain alim, juga guru yang amat disiplin terhadap waktu. Kiai Sahal meriwayatkan kedisiplinan gurunya ini, dengan tidak pernahnya beliau terlambat pada jam ngaji. Sebaliknya jika santri terlambat maka tidak ada ngaji hari itu. Sebelum nyantri di Sarang, sebenarnya keilmuan Kiai Sahal sudah cukup mumpuni dan luas, tapi, kematangan ilmunya dimulai dari pesantren ini. Atau jika boleh dikatakan, aura kekiaian beliau bermula dari pesantren Sarang. Diceritakan, ketika itu Kiai Sahal yang menjadi guru di Sarang, selalu pulang ke kajen pada bulan Ramadan, saat itu pula, teman-temannya yang sekaligus juga menjadi muridnya di Sarang, mengikuti Kiai Sahal ke kajen untuk melanjutkan belajar kepadanya. Hal ini berlangsung secara terus-menerus tiap kali dia pulang. Pengajian musim Ramadan ini terus dilestarikan sampai sekarang, dan mentradisi menjadi pengajian yang biasa disebut, ngaji posonan. Gursul ibadah manduri ibadah putra putri ini ditanduri seneng ibadah nanemno seneng ibadah gursul apa ibadah kalau tak cerita ibadah yang pucat-pucat wong nom Imam Syafi'i niku nom Imam Syafi'i itu umure sentok niku nek maca Quran Ramadan rino khatam pisan dalu khatam pisan berarti ben wiro dino pirang jus 30 jus ben ibu rino kata bisa dalu kata bisa rino telung lucus dalu telung lucus ping telung puluh dino pira katakan pira suwida kata Imam Syafi'i dukon Syafi'i Imam lagi ini Imam Syafi'i itu rino sakata dan dusa kata
Isa pun cah, mesti ibadah. Kula tanemno nih putra-putra nih ibadah nih. Siji tanemno keimanan, loro tanamkan ibadah. Iku piye carane nangono bocah saiki. Memang butuh gampil lah nonton bocah saiki. Kadang anake guru madrasah, anake malah mau madrasah. Wong jogo do madrasah, anak guru madrasah, angel madrasah, ono pokok. Bapak lulusan pondok, jebulan pondok, anak malah pondok jebul, buyak boyok. Yo pokok. Bapak jebulan pondok, anak ngerti pondok bolang kalle, jebulan pondok, saya ini pondok jebul. Monikus dan puji-puji tak lirik coba lirikus pangkostal obja iwo kapok do madrasa lu anak iwo wangi di madrasa iku dobar. Tapi kita syukur bucah-bucah Indonesia khususnya Jepang. Lepas pokok khusus dengan tentang cerita ini, wong sak dunia ini, yang paling akeh wong apal Quran, niku Indonesia, sak dunia. Konon, lho kula sejauh ini Pak Hasyim Muzadi ini, betul kula tak cerita. Pak Hasyim Muzadi ini ketua PBNU, ngawas kali kula sarung kula wongan. Cerita wong Indonesia sing apal Quran iki 2 juta setengah 2,5 juta wong sak Indonesia. Dadi sak dunia iki wong apal Quran paling kathah di Indonesia. Lah Indonesia iki paling kathah debat wong apal Quran paling kathah di dunia. Kudus pondok Quran. Tapi nek wong kampung iki yo ora sing apal apa sing ora. Ora seakeh wong kampung iki debatan boten. Tiap kampung iki do apal. Nek kudus pondok-pondok kon kuat ta kudu. Tapi tiap kampung iki butuh sekatan debat do apal. Tapi debat iki kadang sak desa mesti 100 pondok. Orang sesa kecamatan 400, orang sesa keluarga 2 Al-Quran, 6 Al-Quran, 2 Al-Quran, gitu loh tuh. Tapi itu gimana? Saking wakil wong Al-Quran, sampai kadang-kadang ustadz-ustadz ini royoan boleh beri pojol ya. Beri pojol, makruh, hukum jatuh. Hukum ini, makruh apa? Bukan itu, bolak ditabir gula itu. Apa jenisnya pak romong? Bukan itu. Ustaz-ustaz ajaran sakit kaki, wong apal, banget akibat. Mulai riki perang karangawen, perang gen, jangan berjuang dulu nih. Jadi kan sensusan perumah-perumah, tapi wadah sekadar apa. Buat kukunya lorong, buat anaknya telung, 6, 4, gitu-gitu, sakit pun. Sakit itu bisa ketuang, arti kalau telung gelombang, arti kalau dibuli gelombang, mungkin apa itu. Itu sakit depan. Jadi walaupun nah, dulunya terdiri, emang sangat, nek bucah-bucah, terus koyok, ini anugerah Allah, karena terdiri. Ini anugerah Allah yang agung dipun
paringaken anugrahaken dhateng daerah Demak kathahipun yang kapal Tuhan kantun nopo bucahe ditarno ibadah. Kadang-kadang aneh-aneh pinter Quran, apal Quran, utang orang bayar. Ini sing aku hormati, apal Quran, utang orang bayar. Ahli Quran, mangan duit kecil. Kadang-kadang ini aneh-aneh. Iman ya, iman. Sebab pun apa Tuhan itu boleh pun ahli pun nomor tiga gursul adab nanduri toko kromo. Pertama nanduri akidah, loro nanduri nopo ibadah, telu nanduri nopo toto kromo. Jenengan ngertos toto kromo? Imam Nawawi niku nek tidak dahar karo kiai, tidak dahar prasmanan mboten dipun karo kiai. Mboten niku mboten nate derek. Wedi niki engko nek Imam Nawawi jiko lawuh sing senengane kiai ini, aku wedi kok aku ndak jiko lawuh. Lawuh iki kesukaane bayai. Lah aku gak sopan daripada ngono aku mau pelopan. Saking toto kromone karo kiai. Gak koyo santri saiki. Jajane kiai tek terus. Aku pun ini ngomong atau jajan ini tahu kurung ketok atau sentek jadi jikuli santri lagi ini orang durian itu karek kulit ketok terus dipangan santri jadi toto kromone terus dia leh tengah jenis guru ngaji niku aja sampe ngrasani guru sing mulane mboten enak bayar. Saiki iki anak kula kelompok amuk. Nggih mboten ati anak kula ngrasani guru mboten ati. Insyaallah mboten. Cuma kula amuk aja sampe guru duwe kekurangan piye wae. Aja sampe dibakas. Engko nek kelar utawae dhewe guru iku kadang pinter mulane mboten sekeke. Kadang mulanya sekecoh buatan patroso pinter. Kadang wis gak pinter gak sekecoh. Ono lho model-model. Kadang pinter gak tau mulan. Dorone. Ketika nyantri di sarang selain ngaji pada Kiai Zubair, Kiai Sahal secara diam-diam mulai belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi Kiai Sahal tentu saja tidak menganggap apa yang dilakukannya merupakan pembelajaran yang serius. Sebab dia belajar dengan Syekh Yasin hanya melalui surat-menyurat, saling menyangkal, membantah, dan mengajukan pertanyaan. Surat-menyurat ini menjadi amat intens, terutama karena Kiai Sahal dalam surat-suratnya memberikan apresiasi terhadap karya-karya Syekh Yasin, baik berupa sanggahan atau pertanyaan. Dari pembelajaran melalui surat-menyurat itu, Kiai Sahal diberi sanad riwayah keilmuan Syekh Yasin yang dititipkan kepada Kiai Haji Baidowi Lasem, ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 1959. Hal ini membuat hati Kiai Haji Baidowi terkejut, karena pemberian sanad berarti pengangkatan murid secara hakiki.
dan sekaligus pengakuan atas kapabilitas keilmuannya. Padahal saat itu Kiai Sahal boleh dibilang masih bocah, karena dia masih mondok di Sarang dan umurnya masih 26 tahun. Pinter tapi gak tahu mulang, situ sedep mulang tapi gak iso mulang. Jadi jadi guru lah ini. Nah, ngene ku ana kekurangan. Ojo sampai ngelek-ngelek guru, sebab itu boten toto pro, boten toto pro. Segala kekurangan guru mulang, kecuali kekurangan yang perkara elek, tadi udah beli. Ini kekurangan-kekurangan teknis, materi, materi pelajaran kirang sempurna punah. Ini pun tetap mulia guru. Mulanya enak, tidak enak, barokah. Tapi, sebab guru ini ya Allah, kita-kita gelembu, gelembu. Guru gelembu langsung tirakat, ninggal no sawai, ninggal no wedhuse, ninggal no toko ni, ninggal no apa itu ngedose lagi ni, kita-kita belum mulai ojo dirasani kekurangan itu gak toto promo termasuk gak toto promo tapi ojo tersinggung ya nek ngekai duit bulanan kesini nek iso imbun sampeyan di madrasah ini iso menjadi duit bulanan kalau madrasah ojo kesini pinter nih, ngerti ukurannya ini Abu Hanifah putrane bulan haji guru madrasah untuk surat Fatihah gurunya dikai duit ditukar wedhus untuk 500 500 wedhus ya, kurangnya ini Abu Hanifah anaknya sekolah madrasah lagi untuk surat apa? Fatihah itu gurunya itu bisa ngomong duit duit kita ini ditukar wedhus untuk 500 wedhus ini lagi bulan Fatihah jadi gue nak mungkin itu lah gurumu jadi ini Fatihah paling orang wedhus siji gue dulang kok surat anas kayak wedus neh ya orang madrasah di dia ini ya wedus di pintong neh 500 dicicil Pak Yen ya cek pedite wong ini Pak Nini ojo iku makruh bukan itu hukumnya apa? Makruh apa? Bukan aja termasuk gak tata krama gak syukur datang guru lan gak bales budi pekertine guru ibu sewu aku sampeyan iki gawe kon iku pare boten di guru-guru nek putra jenengan iki perlu titik contoh siji ya titik apa? Utah siji, sarong siji, beras 10 kilo ya, ibu supaya menerima kong kagelar guru toto kromo termasuk adat murid ini di sekolah rumah saya ambil wong tua itu biasanya ini bocah dedel bocah dedel sergap pergawe itu sugai cepat bocah pinter orang tahu pergawe itu sekolah di Lombok sekolah yang sampai es telu sampai kajepen kagian es sekolah sampai S3 dan S
S siji wis pancen, S loro tambah anyep, S telu tambah kesusukan, akhire malah ora terjadi. Sitoke ora tau sekolah nyambut gawe. Iku biasane dulu ora pakai ilmu ilmu tapi nyambut gawe itu. Sitoke ilmune dhuwur tapi ora iso digawe. Kalau itu corak gue seneng tetep mulia yang berilmu kita lihat tetep gue mulia yang berilmu gue senajan urung merga urung mergawi tapi berilmu. Nah tiang yang terdiki tonton kromon itu gue saya udah jenengan ganda mantu hafal Quran kedona habis pertuan gak tonton jutaan habis IP ini gak tonton habis buli ini gak tonton habis tonton ini gak tonton tapi ahlun apa-apa mantul ini gak tonton situ ini dedel dedel kata Quran tapi wangi api-api mertua cocok tapi gak tau sholat menunggu sampean seneng budi dua mentu orang tau sholat tapi nabi mertua itu berarti gelontang kalau kita itu suara gelontang terus bisa-bisa Bek, boleh tambahan. Gocor, mudah gede. Tapi tak tahu suara. Berasa kabeh, ose-ose. Kita ada beras, resusi. Tapi tak tahu suara. Situ ini, emjit terus. Tapi tukaran terus kalau sampai. Iya, saya. Ya Allah, ya Allah. Water, ngerti dulu ya, water dia. Tuh, kok pun tenang. Moniku wong kawes bimirasan banget, bimirasan. Iya, tetap apik si iba. Wong yono kikuran ane, iki yono kikuran. Ikulah. Contoh akhlak di wong sakali raja termasuk wong sekolah berakhlak wong seri penjenengan jadah anak sekolah-sekolah yang berhubung-hubung yayasan khairiyah yayasan terbanyak ini nikmat khususnya merangkit Pak Tarkono itu MTS ini terakhir juga selalu berdua wadah itu sih terakhir kalian ini kata apa ini jumlahnya kata terakhir nih kata terakhir nih lagi MTS ini jumlahnya mau piro MI ini piro alia ini piro lagi nih itu kalau imbangan ini Pak ini pati pati ini mau wadah Pati itu bisa wadah itu yayasan-yayasan Islam ini dipati berdiri-diri Pak wadah dan itu sambian gajahana ngaji woniku sambian ojo mok nyagino sekolah madrasah itu sekolah madrasah itu isu sampai amerika tapi terus sore sipi terus di ngomong lucu di piye pergaulannya itu orang tua kumpulannya ambil soko gudak gudunya ambil soko itu ditakok nocur tapi kok ujung-ujung teko-teko kok
dikulmu kok celananya wis suwe-suwe iki wis bijak-bijak karo sapa to? Kudu ditakok. Cung. Biasane kowe kok sokoan sarungane ngejit kok. Seminggu iki kok ora tau sarungan. Wis bijak-bijak sampe sapa? Takok. Cung. Jam pas daru kok lagi teko maning ndi wae. Takok. Sebab itu menanamkan akhlak ojo sampe kelentu pergaulan. Ojo sampe kelentu pergaulan. Ketika pertama kali Kiai Sahal menunaikan ibadah haji, yakni pada tahun 1962, beliau pun tinggal dan belajar di Makkah kurang lebih satu bulan. Menurut Kiai Sahal, belajarnya dengan Syekh Yasin di Makkah tidak seperti ketika di pesantren-pesantren di Indonesia. Di sana Kiai Sahal hanya beberapa kali sowan untuk ketemu dan menanyakan masalah-masalah tertentu. Dan menurut Kiai Sahal, ketika Kiai Sahal bertanya, beliau tidak pernah mendapatkan jawaban secara langsung, kecuali perintah membaca pada kitab-kitab tertentu, di samping disuruh membaca sendiri dalam pembelajarannya dengan Syekh Yasin, beliau juga disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan para ulama dunia yang juga sowan pada Syekh Yasin, dan setelah selesai menjawab Syekh Yasin hanya mengatakan, "Soh, soh," yang berarti, "Benar, benar," kepada para tamunya. Tampaknya, hal inilah yang juga beliau adopsi, sebagai model pendidikannya kepada para santri di pesantren Maslakul Huda. Kiai Sahal tidak pernah menjawab secara langsung pertanyaan santri. Tapi, para santri dianjurkan mencari jawabannya sendiri pada referensi-referensi tertentu, begitupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan masyarakat. Terutama menyangkut persoalan fikih, maka Kiai Sahal memberikan mandat kepada beberapa santri untuk menjawabnya. Sementara Kiai Sahal sendiri dalam hal itu hanya melakukan fungsinya sebagai dewan tasheh. Aku ini kepingin teh kan, cuma meh muni kok rojo ewah. Kepingin teh kok orang ini kopi. Kopi kalau jemput. Aku kepingin teh. Ini itu godok sih. Aku tidak terubar godok itu lukar. Kudu karo kakabeh karo kakabeh. Kuwi tak crito. Ana cah cilik Arab Saudi sekolah madrasah. Kuwi cah cilik Arab Saudi sekolah nopo, Pak? Pedek-pedek kok jaluk mobil. Kah, Arab iki oleh. Oke. Pedek-pedek. Pedek-pedek kan bahasa Indonesia ya. Pedek-pedek kan bahasa Indonesia ya. Sempinuk loh bahasa Indonesia ini pinginuk apa ya. Anak ewang Arab Saudi diterangkan yang sisi di buku. Pedek-pedek kan jaluk apa? Jaluk apa Pak? Pak Ani jauh jauh tak tukok no mobil asal kue sekolah madrasah bijimu gak tau medun munggah terus bijinya luas 100 terus pertanyaannya satu di jam 1.30 jadi bijinya luas 1.30 pokoknya bijimu wapi terus gak tau medun tak tukok no mobil insya Allah
akhirnya anak sekolah tawar nanan, Pak. Ini mantan kejadian tragedi, ini tragedi. Sekolah sinau terus, kok coba betul teh. Ini mau ditempel lo nanti, tempel lo warung sebrita buku. Sekolah sebrita, sahur, masuk. Kok gas lama ketip gas? Ini juga kagak subuh. Waduh, tuh juga itu kagak subuh. Lalu teh kok aku ini berjudul kan berjudul ya tenang kudu kan berjudul ya ya Allah uang anaknya mau ngarep Saudi jaduk apa mobil disemayani wong tuane kue nih bijimu wapi sekolah wapi bijimu wapi tapi kok ada mobil akhirnya terus kenana bijinya gak tau ya, munggah terus pentit, munggah dari lulus bijinya 100 kalau belum dirapain 200 ini kita gempak ini bagus gitu bang terus dikei kota alik ini cok dibuka kota kota gini, lupa aku jalan mobil dong, kotak isi Quran. Wamok bu saya, diuncang dong. Anak orang tato promo, pinter tapi orang tato. Aku lah jalan mobil dong, Pak. Kulo nyuwune mobil kok di tengah pari Quran. Qurannya diuncang dong, sak kotak. Terus bu saya minggat. Minggatnya pirang juga, Pak. Kalian dosa tahu. Arab Saudi terjadi. Bucaya tingkat kali dosa tahun. Sebabnya sekolah dulu seorang di bawah no mobil nantinya tidak ikut Quran karo bapak. Bucaya tingkat 20 tahun. Baru tingkat 20 tahun bucaya tekong naik balik rumah bapak itu mati. Wong tuanya itu mati 20 tahun. Quran sing diucalon itu saya dibletak ning iso. Persis biyen 20 tahun sing kepengker diucalon. Gak disiko karo bapak e gede banget. Jebule Quran disiko karo anak e gede mau 20 tahun. Jerone Quran itu ana kontak mobil. Jadi bocah ini kesusunan biar orang buka sih ngerti nih ngukur orang dibuat padahal dulu nih Quran itu ada kontak mobil baru nih gila bucah itu sok berarti bapak ini gue tak tukok no mobil tapi ojo lari kur ojo juga nih gue ngerti Quran tapi ojo lari mobil wale gue tak tukok no mobil tapi ojo lari. Nah, saya tinggal aku tak mobil tes gak suku ya kalau emang jenis suku dulu aku bingung ugu-ugu barokah ya saya mau ya nanam no abidah nanam no ibadah terakhir Allah dawuh inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhu. Awas lo ya, wong tinggi, ini wong tinggi. Wono sekar, wono sekar. Inna min azwajikum,
sak temene di antara istri. Istrimu wa auladikum anakmu. Aduan lakumu iso musuhi kuwi. Quran. Fahdaruhu waspada. Istri karo anakmu iso musuhi. Iso musuhi satu. Jadi Quran wis dawuhi, Pak. Wong iki kadang kecoba bojone, kecoba anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak bondo karo anak ibu bondo. Siji ayat bener. Istri karo anak jadi musuh. Ya Allah, kadang-kadang merupakan itu lolo. Anak ini kerja di Jakarta, kirim duit terus orang tahu tilik kompon, tapi studio kirim duit, kirimi 2 juta, kirimi 3 juta, kirimi 1 juta sebenarnya, tapi gak tahu tilik Pak Amin main belas. Sesi to Ega kembali dalam waktu tilik tapi gak tahu kirim duit. Lepas itu sampai yang seneng. Terus terang ya, tapi yang semua tua itu seneng di ditilak tinggi anak terus gak tau nyangoni apa-apa. Sito itu gak tau tilik ngirimi duit terus tapi gak tau mulai, seneng di sana. Delok pacai lho, tak silap lho yang dia. Kita itu seneng duit tercintakan daripada wongnya tekan. Aneh, kadang-kadang tak jual-jualnya. Berarti wongnya ini tekan. Gak tahu gue apa-apa. Sintoknya orang tahu ketok raine, gak tahu ketok sirai, gak tahu ketok awae, tapi mesti transfer terus. Tapi gak tahu ini emang gua, tapi ngerangi ini aku sibuk cerita ngomong sih sibuk gagak sih pasti sibuk cerita ya anakku ini ju, anakku kok kebangetan ya ju kok gak tahu tidak belas di lorok atau diri ya cuma lo, tapi gua terus gak tahu tidak ya, tapi ngirimin terus ya lengkap api sisita ya ju tidak terus ya ju. Wah, cuma no tidak atau gue apa? Iki wong tua sih, coron romai rana terlalu, coron romai rana kok terlalu. Ono teh sih kalau panas-panas tapi, diweskan. Iki mau gendokan sak dulu sebuah yakin berarti. Setelah selesai nyantri di beberapa pesantren, Kiai Sahal langsung terlibat dalam berbagai macam aktivitas sejak tahun 1960-an. Pertama kalinya menjadi guru yang mengajar di pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, sekaligus sebagai pengasuhnya sejak tahun 1963 hingga wafat tahun 2014. Pada saat yang sama, beliau juga mengajar di Perguruan Islam Matoli Ul Falah, Kajen, Pati. Kemudian pada tahun 1963, beliau diberi amanat sebagai Direktur Matoli Ul Falah sampai wafat tahun 2014. Sementara di luar institusi pesantren, Kiai Sahal pernah menjadi dosen Fakultas Tarbiyah Uncok Pati, periode 1974 sampai 1976. Keterlibatan beliau sebagai dosen berlanjut di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, periode 1982 sampai 1985, bersamaan dengan tugasnya di PWNU Jateng yang waktu itu menjabat Rois Syuriah.
Pergulatannya di perguruan tinggi terus berlanjut ketika Kiai Sahal dipercaya menjadi Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama, INISNU, Jepara sejak tahun 1989 sampai 2014. Yang menarik, Kiai Sahal tercatat sebagai anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, BPPN, sejak tahun 1993 sampai digantikannya nama lembaga tersebut menjadi Komisi Nasional Pendidikan pada 2003. Pada tahun 2003, Kiai Sahal memperoleh gelar Doktor Honoraris Causa, DRHC, dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Penghargaan ini, karena keilmuan beliau dalam ilmu fikih, dan keberhasilannya dalam pengembangan pesantren dan masyarakat. Sehingga dia dikenal sebagai ahli fikih abad modern. Setelah melalui perjalanan kehidupan yang sangat panjang, baik dari dedikasinya kepada masyarakat luas, serta dalam dunia organisasi dari bawah sampai atas, akhirnya Kiai Sahal Mahfud dipanggil Allah di usia yang ke-81 tahun, pada hari Jumat, 24 Januari 2014. Barokah kan akibat datang gitu. Kulo niki iki perih. Saya nalar iki niku kok tak nalar iki sok ngopo lah. Kata ku perih kan. Kulo mangan tempe. Tempe loro tek lombok romas. Ya Allah Gusti. Kota kok terus punya terus terbirakan. Akhirnya terus aku sampai main tak batal Bapak. Dik maus budal itu dugi ini ngembang perih loh, perih saya itu perih. Aku pilih aku orang. Mau sampai tampil loh saya nolak. Pokoknya ini ada bapak, udah galit aja. Ya Allah, jalan itu tidak nyata atau dipanggil aku balik sepura yang tidak didorong. Sebab saya itu padahal perlindungan di bentar lebih toleran ya. Saya itu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi cuma pucat suku mau pucat jalan yang besok di daru pucat esyak. Lalu usul mukti saya konsiliasi. Ulang bermalam akan itu esyak usul mukti dari konsiliasi. Alhamdulillah ya dipertahankan ya di tempat ada orang Al-Quran, ada ulama, ada wali akhlaknya senapi ya gue selalu usaha aneh-aneh kacang sampian tak lapor ini kanji nabi itu nih mumu, mumu sari, mumu, mumu ngerti mumu tangi dulu, kanji nabi mumu waktu itu terus cuci tangan dungo tangi turu alhamdulillah illadhi ahyana ba'dama amadana wa ilaihi nusyur sampeyan itu nek tangi turu demek Quran apa demek HP cek ustaz kelas itu di situ tak juga hati orang Quran kami tuh, insyaallah. Wes kan, tidak tuh justru wes kan, makro. Tidak tuh justru makro. Kulo tak, habis ini soalnya kulo kejar waktu, sebenarnya kulo jam 4 kucal di video nyada. Insyaallah nyada ya. Kulo soalnya jam sekawan kucal. Nyada juga, nyada tuh. Tak aku tak kejar waktu. Kau tadi kuat mobil nak sih, saya ngangkur.
pasti sinar Al-Quran, pasti ngarang kitab. Kurung tersinar, ngarang sebuah kitab, tindangan kan? Pasti waktu pelipi, ke arah sana sih. Pula, ngandung ini, orang yang tak pandai roh, dan nyari motivasi dirinya, kocok-kocok guru dan sedap ini, ini orang kehayalan yang cocok. Ini tidak ngepil ya, godok tentang ini. Tawon ini kalau pakai kok ini, masya Allah, dia lahir, panasnya lahir. Panasnya kayak kok lahir. Untuk garukah, garukah. Dia tawon ini kalau pakai kok, aku tak ingat itu. Sehingga askan di kono kok tegok ini kok sudah bingung. Aku merasa bingung kok askan ini kono kok tegok ini usah-usahnya piye. Sehingga kok barokah-barokah ini. Lo baca keselipahan bagi lo tempat di kampung itu. Bagi lo kandung. Sing Pastor di rumah ini puskesmas sekarang tengah karang tengah itu bagi pulau kandung kami ikut dokter Mahindo. Masya Allah pulau lebih bantu kesusahan bantu ini saat ini penaan pulau sing derek ucal pondok bahasa rambut tadi Basalah itu kali itu pulang di kandung. Dan itu sebab itu aku termasuk konaan pulau kandung yang ini segala konaan pulau. Batun itu bagi pulau. Batun itu bulik pulau ini punya mati sasar. Bulik pulau di pulau ini nanti suasana batun kesempatan ikut ini punya agen bulik pulau kandung. Ya Allah, lo juga niat jadi tilik kosmis masih gak dulu lagi gitu karang tengah ini karang tengah jadi lo insya Allah kapan-kapan gue gak asuhan itu begini kosmis masih karang tengah ini dari ini lima minggu ini pas awak di disini tulis dua itu ini lo jam saat dulunya apa dia berangkat apa bunyi itu soalnya bensin sepuluh itu lo misu Quran dari RSI Sultan Agung RSI Sultan Agung Semarang deh khataman Quran misu dan tahfidz Quran di RSI terus dengan itu ya pokoknya anak saya ini boleh ke ruang dengan itu masjid madrasah rumah pecit pada saumah kok gue ini pun dan ini pun gue aneh-aneh pasar lapangan bal warung alun-alun tetap ini dan gini balik pasar lapangan bal alun-alun terus apa nih cangkruk-cangkruk wah itu sudah pokoknya gulik nunggun sih api-api iya ya modok bisa modok akhirnya ngalim buku baru kain umumat binabi ini usulinabi helpulah binabi takwa untuk binabi al-abiyat umumat binabi al-abiyat untuk ma'alim Allah mubil kekhabir 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 inna ka'ala kuli syair kudus subhanallah rabbi hamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa akhiru da'wana alhamdulillah wa'alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.